Pandey Putu namae Anggis Devaki, yang lebih dikenal Anggis Devaki merupakan salah satu peserta Indonesian Idol Season 12 yang berhasil masuk ke tahap final showcase. Anggis pernah berkompetisi di The Voice Kids Indonesia Season 2 pada tahun 2017 dan menjadi runner-up. Ia merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Ia memiliki saudara laki-laki bernama Giga Rajaya. Ayah Anggis dalam akun Instagram pribadinya menamakan diri dengan Bos Giga yang berprofesi sebagai entrepreneur di bidang fotografi dan videografi. Keluarga Anggis Devaki diketahui beragama Hindu, momen acara adat Hindu juga sering dibagikan Anggis Devaki di Instagram. Di usia 15 tahun, Anggis mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia musim kedua. Ia kala itu mendapatkan kesempatan untuk dilatih oleh penyanyi Tulus. Ia harus bersaing selama kurang lebih 3 bulan hingga akhirnya meraih runner-up. Anggis Devaki diketahui terjun ke dunia tarik suara pada tahun 2016. Saat itu Anggis merilis beberapa lagu berbahasa Bali, di antaranya adalah Galungan Ring Bali dan Durma Lan Raja Pala. Anggis kemudian merilis lagu lagi setelah menyandang status runner-up The Voice Kids, seperti Cinta Terbalas Nanti, Goodbye Kamu, dan Semesta. Kemudian Anggis mengikuti kompetisi Indonesian Idol musim season 12, namun harus tereliminasi di top 8. Anggis Devaki juga sudah memiliki bisnis sendiri. Bisnis yang dibangunnya bergerak di bidang kecantikan yang dilaunching pada Juli tahun 2022. Bisnis kecantikan itu bernama Somniate yang menyediakan skincare hingga body care. Berikut biodata Anggis Devaki. Nama lengkap, Pandey Putu Damae Anggis Devaki. Nama panggung, Anggis Devaki. Nama panggilan, Anggis. Tempat tanggal lahir, Bali, tanggal 28 November tahun 2002. Umur, 21 tahun. Agama, Hindu. Profesi, penyanyi. Instagram, @anggisdevaki.